<silence> Seperti inilah ketika momen-momen suasana perpisahan para pemain serta kru. Sinetron Jangan Bercerai Bunda yang akan diakhiri atau ditamatkan oleh RCTI, rencananya sinetron Jangan Bercerai Bunda akan ditamatkan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 dan sinetron Jangan Bercerai Bunda menjadi sinetron pertama RCTI yang ditamatkan di tahun 2024. Rencananya, slot sinetron Jangan Bercerai Bunda akan diisi oleh sinetron Cinta Tanpa Karena. Sinetron Jangan Bercerai Bunda setidaknya sudah mampu membukukan atau bertahan hingga episode ke-527 di Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024. Sinetron Jangan Bercerai Bunda tayang perdananya di RCTI pada tanggal 5 Desember tahun 2022 hingga berakhir pada tanggal 2 Maret tahun 2024. Sinetron Jangan Bercerai Bunda, yang langsung skenario oleh Afif Elam, dan disutradarai oleh Amin Ishak, hingga pemeran utamanya, dibintangi oleh Revalina Estemat, Fandi Christian, Andi Anissa, Samuel Zilquin, Ibnu Jamil, dan sederet bintang pemain lainnya. Lalu seperti apakah akhir cerita sinetron Jangan Bercerai Bunda? Apakah berakhir dengan bahagia atau tidak?